What's up semuanya, balik bareng gue Rocky Padilla. Akhirnya kita kembali lagi nge-vlog hari ini. Dan ini udah tinggal beberapa hari terakhir gue ada di New York. Jadi hari ini gue mau ajak kalian jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan ke daerah yang namanya Soho. Ini Soho daerahnya asik banget untuk tempat ngopi, makan, lalu juga shopping ya pastinya. Jadi nanti gue mau kasih lihat kalian beberapa tempat shopping. Kalau kalian nanti kesempatan kesini, kalian harus pergi untuk bisa shopping di sana. Akan seru banget. Dan sekarang ini kita lagi mau jalan, mau makan dulu, mau makan lunch di Jack Wife Frida. Itu juga tempatnya enak banget. Nanti gue akan kasih lihat juga kalian makanannya apa aja. Dan yang pasti enaknya hari ini New York nggak terlalu dingin. Padahal lagi winter tapi masih bisa pakai kaos dalemannya. Jadi wah asik banget. Dan juga New York nanti kalian bisa lihat sendiri suasananya sedikit berbeda. Karena kalian tahu biasanya New York itu rame dan juga busy banget. Tapi karena pandemi ini jadi New Yorknya agak slow dikit dan juga sepi banget. Jadi nanti kalian bisa lihat, nanti gue akan kasih lihat kalian bagaimana suasananya. So let's go. Hai guys, gue sekarang ini lagi makan burger Jack Wife Frida. Ini kelihatannya burger memang simple banget ya. Hanya ada bun, lalu ada dagingnya, ada cheese, ada tomat. Tapi ini rasanya tetap oke. Dan yang paling gue suka dari burger ini adalah berasa banget kalau produk ini semua fresh. Jadi kerasa kalau ini lebih healthy. Daripada biasanya kalau kita makan burger itu banyak banget minyaknya. Dan juga berasa kayaknya fatty banget. Tapi kalau ini enggak nih. Jadi itu kenapa gue suka banget makan burgernya di Jack Wife Frida. Dan kondisi outdoor diningnya pun enak. Jauh-jauhan semua. Lalu biasanya ini rame loh. Ini biasanya ngantri loh. Ini biasanya kita harus nunggu sekitar 1 jam baru bisa makan. Tapi sekarang ini karena mungkin masalah pandemi, jadi tadi nyampe langsung bisa duduk dan bisa langsung makan. Ini enak banget. Jadi sekarang gue mau makan dulu. Nanti kita abis ini lanjut lagi jalan-jalan di sekitar Soho. Beb, ini mana Beb? Kita lagi ada di Soul Stage. Ini salah satu tempat kalau kalian suka nonton kompleks sneaker shopping. Ini sering kelihatan juga nih tokonya nih. Tapi emang harga sepatunya sih gila-gila semua, mahal-mahal. Coba deh kita masuk dulu ya ke dalam, lihat-lihat beberapa sepatu yang ada di dalam. Sekarang kita lagi break dulu, lagi ngopi dulu nih. Ini di cafe namanya Cafe Leon Dore. Di jalannya namanya Mulberry Street. Ini kopinya tempatnya hypebeast banget sih. Dan yang datang keren-keren semua gayanya. Jadi salah satu tempat favorit juga sekarang ini untuk ngopi di Soho. Jadi bagi kalian nanti kalau ada kesempatan harus cobain. Ini gue pesennya Freddo Cappuccino. Ini agak manis tapi enak. Ini ada persiapan buat nanti malam bekerja. Karena kalau di New York itu kalau lagi ngerjain time out biasanya jam 1 pagi baru mulai kerja. Karena kan game-game baru selesai, baru tidur sekitar jam 5. Jadi kopi setiap harinya adalah like essential sekali. Dan ini, wah, the best lah pokoknya. Cafe Leon Dore, kalian harus coba nanti kalau kapan-kapan kesini ya. Oke, sekarang Ko Rocky mau ngopi dulu.
Tip.